Salam sejahtera, selamat tengah hari. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya, Jiji Ahmad. Kita mulakan buletin dengan perkembangan langsung dari Menara Ilham, Jalan Binjai, Kuala Lumpur. Rakan setugas Fahmi Izzuddin kini berada di Menara Ilham sejak jam 8 pagi tadi dan ada laporan semasa di sana yang mana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam mengesahkan menyita bangunan Menara Ilham yang dimiliki keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin bagi membantu siasatan termasuk berkaitan harta beliau. Silakan Fahmi dengan laporannya. Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Sekarang saya berada di hadapan Menara Ilham di Jalan Binjai Ibu Negara Kuala Lumpur pada pagi ini. Sepanjang pagi tadi sebenarnya sejak jam 7.30 pagi saya berada di sini bagi bawakan perkembangan berkenaan dengan laporan media sebelum yang menyebut Menara Ilham yang dimiliki oleh bekas Menteri Kewangan dan juga keluarganya Tun Daim Zainuddin telah pun disita pada semalam dalam satu notis pada 18 Disember 2023 yang dikeluarkan oleh pihak Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Akan tetapi sepanjang pagi ini saya berada di sini tiada sebarang pergerakan signifikan daripada pihak berkuasa kelibat SPRM juga tidak kelihatan dan juga keadaan memperlihatkan situasi yang kebiasaannya di mana kaki tangan pun masuk ke Menara Ilham seperti kebiasaan dan juga pastinya pada ketika ini soalan berbangkit adalah berkenaan dengan bagaimana sebenarnya perkara ini diteruskan dan juga adakah benar sitaan ini berpunca daripada keengganan Tun Daim sendiri untuk membantu SPRM dalam urusan siasatan. Dan juga kalau kita recap kembali, sebenarnya ini antara siasatan SPRM yang bermula sejak bulan Mei yang lalu berkenaan dengan satu transaksi korporat yang berlaku pada November 1997 melibatkan dua entiti korporat daripada ketika itu salah satu syarikatnya UEM iaitu United Engineers Malaysia diterajui oleh ahli perniagaan Halim Saad di mana dia didakwa di atas kes penyelewengan dana dan juga pengambil alihan saham berjumlah 2.3 bilion ringgit dan pastinya pada ketika ini timbul pelbagai persoalan berkenaan dengan siapa yang akan dipanggil untuk membantu siasatan dan juga adakah bakal terdapatnya barang-barang rampasan SPRM untuk disita. Namun yang boleh saya kongsikan pada ketika ini tiada sebarang pergerakan-pergerakan yang boleh dikatakan mencurigakanlah kepada pihak media sendiri dan saya di sini juga bersama dengan beberapa rakan media lain sedang menunggu juga jika ada sebarang perkembangan ataupun kelibat-kelibat kenderaan pihak berkuasa terutamanya pihak polis dan juga SPRM. Dan dalam masa yang sama juga kita recap sejak tahun 1997, 26 tahun setelah berlangsungnya dakwaan yang menyatakan penyelewengan dana dan juga pengambil alihan saham yang melibatkan 723 juta saham bernilai 2.3 bilion ringgit dilaporkan telah menyebabkan indeks komposit KL menjunam sebanyak 20% pada ketika itu sekaligus menjadi punca kepada kegawatan ekonomi Malaysia pada tahun 1997 dan pastinya perkembangan berkenaan dengan laporan ini akan kita bawakan dari semasa ke semasa di seluruh platform Astro Awani dan saya kira itu sahaja antara perkembangan yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Kembali kepada rakan setugas di Bukit Jalil.